Hi guys, welcome back to my YouTube channel nama aku Afiq Furu. Saya dah tekan untuk subscribe. Thank you so much guys. So untuk video kali ni aku nak cakap pasal penting sangat ke studio light ni untuk korang punya video. Okay, macam aku sekarang ni aku guna softbox, boleh dikatakan murah juga tapi membantu. Tak semestinya yang mahal tu bagus and tak semestinya murah tu pun tak bagus. Dia ada macam level je. Macam aku tengah guna sekarang ni maybe bawah sikit yang macam orang lain guna ataupun studio light yang orang panggil yang menggunakan COB, dia punya chip tak silap aku COB. Dia mahal lagi and tinggi lagi dia punya level more than ni aku tengah guna sekarang ni, which is aku guna bulb je. Kalau korang tahu bulb, macam ring light pula. Ring light ni dia adalah satu LED light yang bulat. Maksudnya dia ada satu benda yang soft, tapi dia punya ring light tu dia tak soft sangat tau, more than yang aku tengah guna sekarang ni. Ring light dia just macam mencerahkan muka kau, dia tak softkan muka korang. Macam aku tengah guna sekarang ni, kalau korang perasan muka aku ni dia macam tak ada bayang-bayang, nampak bayang-bayang sangat tau. Macam kalau aku blok kan, dia macam bayang-bayang dia tak nampak sangat. Tangan aku ni, bentuk tangan aku ni, dia tak nampak bayang-bayang dekat muka aku. Tapi contoh korang ada ring light je and korang tak guna softbox yang aku tengah guna sekarang ni, muka korang dia akan nampak cerah. And memang cerah dekat video semua, tak ada masalah. Cuma beza je bila korang buat macam ni ke, kalau korang nak tutup muka kau kan, bayang-bayang tu akan nampak. And belakang pun akan nampak bayang-bayang. Contoh aku tak pakai softbox ni kan, dia akan jadi macam background akan nampak lebih cerah. And dia akan nampak bayang-bayang kerusi, bayang-bayang muka aku ni dekat belakang semua kan. So kalau korang tanya aku mana yang the best, ring light ataupun softbox, bagi aku dua-dua boleh dikatakan okay. It's not the best but okay. Tapi more okay ataupun more better than ring light, which is softbox lah. Okay, softbox ni dah ada banyak jenis, bukannya jenis yang aku guna ni sahaja. Dia ada banyak, ada berbagai brand, memang banyak gila. Tapi harga dia different. Softbox ni, which is the box with dia punya diffuser, that's mean bila dia compare kan jadi softbox. Okay, macam yang aku tengah guna sekarang ni, dekat luar dia ada diffuser, dekat belah dalam dia ada macam reflector. Okay, reflector tu which is dia akan reflectkan cahaya. Macam cahaya tu bila buka lampu dia akan besar betul. Lampu tu akan besar tapi dia akan pancarkan dekat muka aku sahaja. Contohlah kalau aku halakan benda ni ke atas, dia akan cerahkan seluruh bilik aku betul. Tapi kalau aku pakai diffuser, dia tak akan cerahkan seluruh bilik aku. Maksudnya ada certain-certain tempat je yang dia akan cerahkan sebab dia dah tutup oleh diffuser. Okay, so kalau korang tanya aku, korang just ada budget untuk beli ring light sahaja, maksudnya korang tak lepas lagi budget untuk beli softbox or anything else untuk buat video, sama ada korang nak buat videografi ke, nak talking head video ke, aku boleh sarankan kau boleh je beli ring light, tak ada masalah. Cuma kena pandai adjust. Kalau korang pandai adjust korang punya lighting, korang pandai adjust korang punya camera angle, background light korang, mantap korang punya video. Serius, walaupun korang just guna ring light. Macam aku sekarang ni aku ada guna, okey lah kalau korang boleh kira, korang boleh tengok on frame saja, 1, 2, 3. And of course korang tahu ada softbox which is 4. But korang perasan tak belah sini ada lampu sekali, which is aku tengah guna monitor aku. Yes, kalau aku off aku punya monitor, korang akan nampak tak bahagian sini gelap. Okay, kalau korang perasan bahagian sini akan gelap sikit. If aku open, yes, boleh nampak different dia macam mana. Dia ada banyak colour lah, pilih je apa-apa colour yang korang nak. Just search on YouTube guys. Okay, so contohlah korang tengok video aku, aku pakai softbox macam ni. And korang tengok YouTuber lain ataupun YouTuber yang dah naik and dia pakai softbox yang boleh dikatakan yang menggunakan chip COB. COB tu aku tak ingat apa, tapi dia pakai chip COB. Studio light ni dia ada banyak jenis. Dia ada yang jenis menggunakan reflector je, ada yang menggunakan macam softbox yang kita guna sekarang ni, ada yang guna lampu tu sahaja. And ramai orang guna sekarang ni which is projector mount tak silap aku, yang orang boleh letak apa-apa saja gambar yang diorang letak. Contoh diorang nak letak gambar tingkap, tingkap kat belah sini. Okay, bila kat belah sini, bila pantul ke cahaya dia akan kat belah sana saja sebab mentari kat belah sana, jadi dia akan pantul kat sana lah. So itu maksud aku, korang punya lighting angle, korang punya camera angle semua kena nice, barulah video korang nampak cantik. And position korang duduk dekat dengan kamera korang, jauh dengan kamera korang pun kena betul. Contohlah kalau aku duduk dekat belakang sana, dekat pintu sana, lepas tu aku cakap, adakah korang boleh nampak muka aku dengan jelas? Tak, macam sekarang ni aku guna iPhone XS. Okay, tak kisahlah phone apa yang korang guna sekalipun, smartphone lah kan, smartphone tak ada pun macam oh iPhone XS kamera dia lawa more than phone-phone yang lain. No guys, sebenarnya dia bukannya sebab kamera je. Kalau korang tengok raw footage video aku sebenarnya, tak adalah cantik pun, tak adalah real macam yang korang tengok sekarang ni. It just macam raw video yang gambar dia tak adalah lawa sangat, noise tinggi boleh dikatakan. Ini sebab korang punya editing skill. Kalau editing skill korang power, mantap lah video korang. Aku pun kadang-kadang upload video kadang-kadang 4K, kadang-kadang 1080p, sedangkan semua video aku aku render 4K. So kadang-kadang dia jadi 1080p, kadang-kadang jadi 4K sebab maybe salah dekat video punya color grading. Color grading pun boleh menghancurkan korang punya 4K video. Maybe sebab dia punya color grading terlalu teruk ataupun dia punya noise reduction tu tak ada or anything else, which is dia punya format dia 4K 60fps. Okay, so aku rasa that's all for today's video and thank you so much for staying by the video. Sampai jumpa video and I see you guys on the next video.